Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Galihantar dan masih di channel Galihantar. Kali ini saya udah menuju lokasi berburu ini sambil jalan-jalan. Pantau di sini ada makam ya. Tadi pagi di tempat saya hujan dan ini juga masih sedikit gerimis. Semoga aja nanti target buruannya menjadi jinak-jinak ya. Biasanya kalau seperti tekukur itu pada kedinginan dan mager banget untuk terbang. Dan itulah enaknya berburu setelah hujan. Biasanya sih ya teman-teman, dan harapannya seperti itu. Ini saya masih pakai unit andalan saya, Subtiger. Untuk PCP-nya saya masih modif buat maser. Saya mau pindah ke target darat lagi. Belum punya teleskop teman-teman. Mungkin besok kalau saya udah kepengen banget teleskop ini, saya pindah jadi vakum dulu untuk berburu pakai uglik ya. Karena maser juga tidak mudah, tapi seru sih. Ini saya juga lagi cari-cari spot. Jadi di sini biasanya juga ada tupai-tupai. Untuk targetnya kita tupai sama tekukur aja, fokus 2 ekor itu kalau di sini. Oke, lanjut aja. Satu ekor tupai. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, nggak kena bro. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, jatuh. Oke teman-teman, poin pertama hari ini dapat satu ekor tekukur. Di sini ada satu ekor tadi. Mana bulunya, ambiar. Mana sih, kok bingung aku mas. Patin di bawahnya. Satu ekor tupai ya. Lepas kantor. Duh, di atasnya dikit banget. Lu kena bro. Oke, mantap, kena satu ekor teman-teman. Seger. Kirain tadi nggak kena soalnya pelurunya cuma bablas ya. Ternyata tembus berarti bro. Headshot. Nice, lanjut. Oke teman-teman, hujan lagi. Jadi saya berteduh dulu, ini malah lebih deras dari tadi pagi ya. Aduh, dingin guys, nggak ada tekukur lagi. Kalau kelihatan di situ-situ kan bisa di shot ya. Oh itu saya lihat dua ekor tuh bro, di situ bro. Saya zoom pakai indicam dulu. Oke kita zoom dulu di pohon jati tadi. Ah itu tekukur tuh ya. Ada dua, itu satunya tekukur bukan ya? Mantap bro. Oh ya, itu tekukur juga ini. Oh ya, kedinginan itu bro.
teman-teman, masih di dan yang sama. Ada 3 ekor ya. Yang 2 di sebelah sini. Spinolobus. Mantap poin. Oke, teman-teman. Lagi-lagi poin terukur di enggak cuma di pohonnya sama, tapi di dahan yang sama, karena itu memang tempat favorit terukur di sini untuk hinggap. Alhamdulillah dapat. Itu ada terukur ya, Bro, tapi belum fokus ini. Nah, itu terukurnya tuh. Belerang, guys. Oh, ada 2, guys. Dua ekor terukur. Mantap. Jauh tapi, Bro. Oke, Bro, lolos barusan di pohon itu. Kalau diukur jaraknya mungkin sekitar 45 meter. Ternyata udah turun 2 dot ya, Bro. Nggak tahu kenapa, kok turunnya banyak banget. Tadi juga ada kayaknya di pohon pohon apa namanya itu? Jati di sana, tapi belum terlihat jelas. Itu apa ya? Burung dara apa terukur itu? Oke, teman-teman, tadi saya bonusin lagi 1 ekor burung gereja buat makan siantar nanti. Ini karena nanti bentar lagi saya pulang juga mau ke sawah, dan terukurnya juga nggak tahu kemana, udah mulai turun ke sawah mungkin cari makanan. Jadi saya mau pulang dulu aja, kita berburu lagi besok sambil masak-masak dengan teman-teman. Kali ini berburunya cukup sampai di sini, ambil secukupnya karena nanti palingan juga saya mau berikan ke kucing saya ya. Ikutin terus, semoga nanti kucingnya mau makan.